Memang ya. Itu kok band di situ? Ben, siapa yang main? Yang main siapa, Ben? Kenapa? Kenapa kamu di situ keyboardnya nyala sendiri? Jadi selama ini kamu pakai MP3? Dia pakai keyboard yang bisa main sendiri. Oh, iya. Gua nggak bisa di situ kalau ada bidadari. Yuk, akhirnya ngomong juga. Ben, 2 tahun. 2 tahun. Beneran. Mana? Pasti gua lupa semuanya. Oh, sayang. Mana coba kita lihat ada siapa? Hai, Nona. Woi. Oh. Gua lupa. Woi, sana. Nona. Siapa ini, Ben? Hari ini hari apa ya? Ah, terserah deh hari apa aja. Iya. Buat itu setiap hari hari Selasa. Kenapa? Selasa berada di surga. Wah, sayang. Akhirnya ngerayu juga. Tapi jujur, Ben. Nggak pantas. Oh, Isyana Saraswati. Boleh kemari, Nona. Hai, Nona cantik. Halo, baik. Tepuk tangan dulu untuk Isyana Saraswati dulu lah, guys. Masa dianggurin nih cewek begini nih cantiknya nih. Kakak Boni masuk dulu. Nona Isyana, kamu tahu enggak perbedaannya bau dari bunga rafflesia sama kamu? Enggak. Kamu enggak tahu? Kalau bau bunga rafflesia itu memikat serangga, kalau kamu memikat hati aku setiap hari. Iya, bisa. Hidung belang garis-garis. Iya, Bang. Ini torang si vokalis. Yo. And every time I pinch myself, I pinch myself 'cause I don't believe it's true that someone like you love me too. Kamu sudah berapa lama main piano? Piano sih, belajar seriusnya dari umur 7. Oh. Wah, kecil-kecil udah serius kamu ya? Sudah serius. Iya, tapi sekarang udah ada yang mau seriusin kamu belum? Yes! Okay. Gimana kemarin masuk nominasi? Waduh, gak nyangka banget sih. Walaupun tidak menang? Gak apa-apa, karena menjadi nominasi aja udah satu kebanggaan sendiri sih. Karena apa ya? Soalnya aku di industri musik Indonesia kan kayak masih bayi banget ya, kayak baru lahir. Iya, iya, betul. Belum ada setahun, hampir setahun, dan udah bisa masuk ke ICA 2015, dua kategori lagi gitu. Wow, dua kategori apa? Breakthrough Artist sama Female Singer of the Year. Female Singer of the Year, itu dia, okay, luar biasa. Oke, okay, very cool. Tetapi, kalau yeah, ada band yang jago piano, band, sikat dikit. Skill. Itu juga bisa di level tertentu, bagus itu. Iya. Untuk baru masuk ya, les saya diajarin itu dulu. Iya. Bukan anak SD, cakep banget itu. Kita battle aja ya. Boleh. Ini dia, battle antara Ben dengan Isyana. Kita akan menantang mereka masing-masing untuk memilih, ada 6 kotak di plasma. Masing-masing di dalam kotak itu ada film. Iya. Dan genre-nya. Dan kita harus tantang mereka mengisi soundtrack yang tepat. Betul. Kamu sudah siap? Siap. Kamu siap atau tidak, kita mulai. Oh ya, baik. Oke. Mari kita buka. Ini dia. Plasmanya. Sini, Ano. Isyana pilih yang mana? Waduh. Karena kita pilih kamu sih. Matante emang makin nakal. Dua kali ya? Dua. Thriller. Coba kita lihat videonya. Shoo. Oh, thrilling. Ah, itu dia. Kalau kosong kan gak enak ya. Sudah siap ya kira-kira ya. Isyana. Udah dapat kan? Udah di set soundnya. Oke. Oke. Bagus. Mantap itu. Ini okay. Cakep nih. Ini dia. Mari kita dengarkan soundtracknya. Ini
Zaya. Deg-degan gue. Dua lo. Cakep, cakep. Bagus di sana. Kasih lo guys. Ben. Ayo, ayo. Ben pilih nasi kotak yuk. Ayo pilih. Satu. Satu deh, satu. Satu, oke, satu. Ben, satu, Ben. Action, yuk. Ayo, ini, lihat. Lihat. Ya, benar. Benar. Putar. Nah. Oh, ini action ini. Avengers. Kedua ya ini. Wah. Yang bener lo, Ben, mainnya, Ben. Jangan... Tadadung, tring, tring. Harus sesuai dengan ininya. Ini luar biasa sekali ini. Ya. Ya, siap, Ben. Oke. Belum, dia belum sempat. Belum. Oke. Oke, Ben. Oke, Kakak Ben. Sikat, Ben. Itu jelek, itu kita bagus. Kita serius, Pak. Oh iya. Kevin itu lewat, Pak. Kevin Sorbo. Kevin, itu. salah. Aprilio. Oh, Kevin Julio, ya. Iya, oke, silakan isi, Ana. Coba kita lihat. Lima. Ah, komedi. Komedi. Mari kita lihat filmnya. Eight. Oh, komedi-komedi di 50-an, ya. Oh. Hitam putih. Set. Ini lucu banget. 50s, era-era 50s gitu ya. Yo, apa namanya musiknya seharusnya. Charlie Chaplin tuh. Oke, Shana. Oke deh. Bisa ya? Bisa. Hasil piano Mickey Mouse. Bisa. Bisa, Shana. Putar filmnya. Abis piano kayak gitu, Pak. Biasanya ada baku tembak di bar. Luar cara. Bagus banget. Bagus. Udah 4 love ya, lawan 2 silang tadi. Oke, Ben. Oke. Eh, Ben. Pilih. Ayo, Kakak Ben. Cepetan. Nomor 4 ya, Pak. Hah? Nomor 4. 4, pilih 4. Sci-fi. Oke, yuk kita lihat. Yang main, ini pas lagi adegan ininya Sandra nih. Sandra Bullock ya. Adegan ini kalau enggak salah adegan pesawat pecah deh. Kayak mata lu enggak bisa ngeliat itu. Sandra Bullock sama Brad Pitt ya. Salah. George Clooney. Salah. Wah, ini lagi sama James Dean. Buset udah mati. Sama John Lennon ini ya. Hei, itu dia. Ya, Kakak Ben, yuk. Cepet ya, durasi, yuk. Gila. Ya, Kakak Ben, durasi. Bisa. Yuk, bisa. Mari. Jangan menyerah, ini masih ada kesempatan loh, Ben. Iya, masih ada kesempatan. Masih kesempatan dapat silang lagi, yuk. Mari. Oh, bagus banget. Awalnya tadi bagus ya. Iya. Coba terakhirnya nada terakhir. Nyi. Wow, itu yang bikin kayak sinetron terakhir itu. Pas banyak nyi. Kamu bunuh dia. Akan merebut harta warisan. Ya, oke, sorry. Ya.
Aku ini kamu loh. Awalnya sih bagus. Kakak Ben aku ini loh. Kamu itu. Tapi bohong. Berarti sudah 4 love melawan 4 silat. Silakan, silakan kamu pilih. Nomor 3. 3. Drama. Drama. Mari kita lihat. Dragon Mania. Udah menang udah. Udah lah. Oh ini film ini ya, Inglourious Basterds. Bukan. Oh bukan. Ini ya. Twilight ya. Lah bener lagi. Bener Twilight. Kok lo bener sih? Gak tau gue. Oh. Cie mas dateng nonton Twilight. Ya. Twilight itu my favorite movie. Takis bro. Yuk. Apa ya? Ini pas, ini gue tebak ini pas adegan pernikahan ini. Masa gue gak bisa lihat itu pak. Coba. Siap di sana? Sikat. Lumayan. Kita lihat. Ayah, aku deg-degan ayah. Rusak. Buset. Terbawa ya. Wow! Bagus. Kalau ada 3, gue kasih 3 tadi. Kakak Ben. Pilih nomor berapa? Udah ada 6, udah buka. Nomor 6. Animation. Oh, iya. Okay. Animasi nih kakak Ben. Ben banget nih. Putar videonya. Kuli gendut. Nih kalau coba kita kalau di dubbing pakai bahasa Cina gimana ya? Oke. Ben bisa Ben. Ini adegan yang cukup mengharukan sebenarnya tapi walaupun animasi ya. Benar. Iya, yeah, coba kita. Bagus nih. Progresinya ya. Saya suka. Iya boleh saya kasih 2 ya. Wah gak ada support dari, karena gak ada support dari Ben, kamu kasih 1, aku kasih 1. Baiklah kalau begitu. Pemenangnya adalah Isyana. Dengan begitu kita nobatkan Isyana sebagai keyboardis barunya Dude and Dude. Tanda-tanda kontrak ya? Ya, kakak Ben akan bermain iPad. Betul, bersama band barunya Groovy. Itu band dari dulu. Oh iya, Isyana, kamu ada proyek apa selanjutnya? Proyek sedang mempersiapkan album, launching album. Tahun ini sih. Kita diundang dong ke launching albumnya. Diundang dong, pasti dong. Ya. Tonton, Deko, yo! Gila namanya Don't Worry. Yeah.